klik vlog you. Kemudian ada icon, ada sekali apa kayak play gitu. Nah, ini adalah icon di mana di dalamnya adalah tempat penyimpanan kerja kita, baik yang sudah selesai maupun yang belum selesai. Nah, ini yang sudah selesai, yang draft saya itu belum selesai. Kemudian klik roll film itu. Kalau klik itu, kita akan diarahkan ke galeri kita, di mana di dalamnya ada video dan foto. Oke, kita pilihlah di situ mana yang dibutuhkan. Oke. Nah, kalau sudah nanti kalian bisa pilih itu tadi terserah. Mau yang asli, oke ukurannya ya. Mau yang untuk YouTube, mau apa silahkan dipilih. Yang tadi ada kotak-kotak itu. Nah, ini video yang saya pilih. Nah, selanjutnya kita akan membuat tambahan video. Gimana caranya? Oke, tadi itu ada kotak warna biru di bagian kanan bawah. Kotak biru yang ada tanda plus warna putih. Kita klik itu. Kita langsung diarahkan ke galeri. Mau pilih foto bisa, mau pilih video bisa. Nah, saya mau pilih video kesukaan saya. Nah, ini dia. Klik lanjutkan. Otomatis dia akan ke bawah. Kalau gitu tekan geser ke tempat yang kalian mau. Selanjutnya, kita akan membuat teks. Ada icon T di situ, kalian klik. Kemudian bersiap mengetik, masukkan teks. Oke, mengoperasikan aplikasi Vlog You. Oke. Nah. Diposisikan dengan baik. Nah, kemudian saya mengeklik font huruf A garis bawah. Kelihatannya itu berubah jadi warna biru. Nah, setiap icon yang ada warna birunya berarti itulah yang saya tekan. Nah, ini animasi. Keluar masuknya teks. Silakan pilih mana yang disuka. Kemudian jarak. Oke, kemudian bayangan. Nah, di awal tadi sebelum font saya juga sudah ketik warna. Jadi bisa kalian agak mundur sedikit berapa detik untuk kalian mengetahui. Nah, ini kita sesuaikan sesuai dengan durasi mana yang membutuhkan teks. Kalau tidak bisa, kita perbesar. Gunakan jempol dan jari telunjuk kalian untuk memperbesar. Oke. Masa puasa, jadi banyak sekali yang main-main apa petasan, jadi agak beringsek. Oke, kalau sudah dirasa cukup durasinya, kita tekan teks itu, kita tarik di posisi yang kita butuhkan. Oke, wah nggak bisa nih, berarti durasinya kurang lama. Gampang, kita tekan kotak putih itu garis biru ke kiri, kita tarik. Nah, oke. Kalau diperlebar jadi kita enak apa menempatkannya itu enak. Oke, baru ini bisa. Oke, dirasa sudah cukup, kembalikan lagi seperti semula. Ingat, gunakan jempol dan jari telunjuk. Oke, ini teks.
kita akan menambahkan stiker. Oke, ada bulatan di tengah samping musik. Stiker, kita klik. Nah, di sini ada GIF, ada foto, kemudian stiker. Kita klik yang GIF. Kita ketik apa yang mau kita cari dalam bahasa Inggris. Dia baru bisa menemukan, tapi kalau gunakan bahasa Indonesia tidak. Oke, inilah kita arahkan di sini. Kita pilih, saya butuh gunting. Kalau sudah, diperkecil gunakan jempol sama jari telunjuk, kemudian tekan, seret atau gerakkan di posisi yang kita mau. Kita akan ulangi lagi untuk menambahkan stiker. Oke, posisikan durasinya ya seperti tadi, teks caranya seperti. Nah, oke, kita ulangi lagi, klik roll. Dilihat ke bawah banyak. Oke, ini dia. Let's roll, sama diperkecil, kemudian diletakkan di durasi waktu yang diinginkan. Caranya sama seperti tadi, memposisikan teks tadi sama dengan itu. Oke. Pokoknya untuk mengatur lama, baik itu teks, pokoknya icon yang ditambahkan itu, karena ada kotak putih kanan kiri. Nah, itu yang ditekan, yang digeser-geser. Oke. Sudah pas. Kalau sudah pas, kita beranjak ke tambahan yang lain. Oh iya, ini adalah animasi yang bisa membuka menutup layar, memodel yang screen mirror. Nah, ini masalah kreasi. Ini efek yang mau kita timbulkan di layar video kita. Ini beragam-ragam. Jadi tadi itu klik dulu efek, baru akan muncul seperti ini. Oke, paham ya sampai di sini? Oke. Kan ada efek itu yang kayak tanda petir. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan musik. Ada icon musik di situ, kita klik. Oke, akan muncul seperti tadi, lokasi lokal atau yang disediakan, kemudian ada yang diberikan sendiri. Lokal itu akan diarahkan ke galeri musik kita. Nah, ini galeri musik saya, lagu saya. Kalau mau rekam sendiri seperti ini, kita akan klik. Dari lagu itu sesuai kebutuhan.
dirasa sudah cukup, tinggal klik gunakan. Oke, muncul dia langsung di batas garis putih. Nah, ini volume. Oke, kalau mau bisukan tinggal klik yang tanda suara itu, volume, kemudian kecepatan dan sebagainya, itu sama. Oke, mau kita tarik seperti apa, karena ini sudah durasinya hanya sekian menit ya, tidak bisa. Oke, sudah selesai untuk memberi suara atau audio musik. Oke, nah sekarang kita akan memilih transisi. Nah, di antara dua video potongan tadi itu ada panah kanan kiri, ya kan, di kotak putih panah kanan kiri itu diklik akan muncul transisi seperti ini. Nah, ini macam-macam, mau dipilih apa dan apakah transisi itu mau kita pakai secara keseluruhan video. Kalau ya, klik itu. Nah, itu tadi, kalau yang ada kuning-kuningnya itu berbayar, bisa bayar gratis dengan nonton video. Oke, saya milih yang gak bayar karena gak mau nonton video. Nah, jadinya seperti itu, kotak putih tengah di antara video. Oke, kalau dilihat-lihat, dicek, dirasa sudah cukup, kita mau buang logonya dengan cara tadi, ditekan silang, kemudian save. Nah, bagaimana nge-save-nya? Nge-save-nya tadi di pojok kanan atas itu ada menyimpan, itu aja yang diklik. Kemudian tadi ada resolusinya, ada yang 720, ada 480, nah itu kalian pilih. Kemudian diklik. Nah, ini muncul seperti ini jadinya. Oke, kalau sedang berproses menyimpan, jangan digunakan HP-nya, biarkan aja sampai 100%. Nah, kawan-kawan, silahkan kalian explore icon-icon di dalam, begitu, sesuai kebutuhan kalian. Jangan takut salah, kalau keliru ya diulangi lagi dari awal. Oke, kalau sudah tinggal di-play untuk mencoba hasilnya. Oke, ini dari saya, silahkan kawan-kawan mencoba.